Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back guys in my channel Family Mystery. Okay, hari ini Selasa guys. Selasa 1 Agustus 2023. Detik-detik dimana kita akan finishing rumahnya Mas Samsul. Detik-detik kita akan berpisah dengan keluarganya Mas Samsul, Mail dan Musa. Masya Allah gak berasa ya teman-teman ya. Mungkin gue gak bisa berkata-kata lagi lah. Pokoknya doa terbaik untuk keluarganya Mas Samsul. Sehat selalu aku doakan. Sampai hari perpisahan ini, gue terima kasih udah disambut di rumahnya dengan ceria, dengan tulus. Makasih banyak buat Mas Samsul ya. Gue udah gak bisa ngomong guys, gue terbawa suasana. Oke lah, hari ini masih ada pekerjaan. Dan apapun pekerjaan itu, nanti kita bareng-bareng kerjakan teman-teman. Oke, langsung aja lah. Gue udah gak bisa ngomong lagi. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan di detik-detik terakhir perpisahan ini. Oke, let's go. Oke teman-teman, aku sudah berada kembali di rumahnya Mas Samsul. Dan itu ada Mail. Ail, ngapain Il? Ngebantuin. Oh, Mail antusias banget guys buat nerangin kamarnya ya kan. Aduh, Masya Allah Il. Kamarnya Mail udah kepasang bohlam guys. Waduh, Pade, gimana kabarnya Pade? Wah, baik, alhamdulillah. Saya ikat. Apa? Saya ikat. Apa tuh? Bulu kucing. Aduh, emang seru nih Pade. Itu dia yang bikin semangatnya luar biasa. Mantap. Bentar lagi nih mah, kelar mah, gak nyampe sore juga udah kelar nih atasnya nih. Kalau cat putih ini sendiri udah warna dasar apa enggak sih Pak De? Yang mana? Ini yang aci putih ini nih. Udah dasar lah. Mau dicat lagi ataupun enggak udah lumayan. Bagus ya, lumayan ya. Lumayan. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi lumayan. Kita ambil aci putih ini ya begitu. Walaupun enggak dicat lagi udah lumayan. Udah dasar ini soalnya. Oke. Terima kasih Pak De. Yuk, sama-sama. Lomba apa El nanti El? Hah? Kalau lomba yuk. Lomba yuk. Ah, enggak apa. Emang itu enggak di semen? Iya, main cuk ya. Semen. Iya, main. Iya, belakang minta semen. Kita semen ini nanti nih biar kuat, biar kokoh. Mau enggak? Iya. Semenin biar keren ya kan? Biar pantek ya kelas. Gue merah putih guys. Cato El. Itu pakai gituan, dicor langsung, masukin ini keluarin dulu. Mau dicor. Boleh ora kalau mau Mas? Iya. Boleh ora? Boleh ora kalau Mama sih? Itu. Diomelin nanti ora. Ora. Tumplekin aja Il. Tumplakin di situ, di pasir, nah di sana. Oh apa? Macam? Nah, tumplakin nanti keluarin. Tumplakin semua. Beliau minta semen, taruh itu. Boleh ora kalau mau mas? Oleh ora? Bingung dia, oleh orai. Oleh semen ora? Benderanya oleh di? Hah? Ya. Oleh ora tanya mamas dulu. Mas. Mas tanya dulu oleh ora aku bikin bendera di semen. Semen ya, Mas. Lagi minta izin guys sama mamasnya guys. Boleh gak? Coba tanya. Apa? Lelenya mana? Minta izin buat semen karena mama saya. Ya? Minta izin. What? Minta izin buat di semen oleh ora gitu. Isi semen. Iya, itu kan mau di semen. Ya, terus ditancepin bendera. Tadi lagi ngobrol sama mamasnya, boleh enggak? Coba tanya. Ayo temenin, Mas. Di semen iki oleh ya. Mas. Ngomong, Mas. Mas. Mas sampai ngomong. Senyumanmu bikin bendera gitu.
taruh di sini, disemenin gitu. Ayo aku temenin, nanti aku kerjainnya sama aku. Ayo. Sama Salman tuh. Hah? Ngomong coba, ngomong izin. Harus izin, semua harus izin. Malu dia. Langsung dilempar. Ngambek bu, abur. Aduh, Il. Il. Es krim yuk. Abur dia. Nah, potong galonnya potong belah dua. Iya. Izin dulu sama Mama Mas. Izin dulu sama Mama Mas. Nah, iya potong. Mana potong pakai apa, yo? Oh, kolok. Kolok. Nah. Buka itu. Pisau yang sini mana pisau? Wah, ayo benderanya bawah. Or aja ora potong nanti aja. Boleh ora kalau Mamas potong. Tanya izin, Mas. Boleh ora aku potong iki bambune. Mas, aku potong oleh ora gitu bambune. Ada kesendokannya elek. Elek ku semene wis. Wis semene we. Oh, wis. Ah, tuh ada bambu lagi tuh dikasih tuh. Elek. Orang mau. Ya enggak, sagi sama kita ada tutup. Heeh. Semennya masuk ke sini. Ini tutup pakai. Wah, makin tinggi. Pasir. Buat kependekan ya. Wow. Berkibarlah bendera negeriku. Oh. Nah ini teman-teman, gua aja sampai ngedengak loh. Gua sampai ngedengak begini. Ini Samsul lagi mau masang bendera merah putih guys. Tinggi ya, banget loh. Masya Allah. Hati-hati Sul. Aksi nekat seorang Samsul mau pasang bendera merah putih biar tinggi teman-teman. Masya Allah. Sul, hati-hati Sul. Hei, hati-hati. Banyak semutnya itu. Nekat benar loh Sul. Dikibarkan setinggi-tingginya merah putih guys. Masya Allah, Sul. Demi berkibarnya merah putih. Berkibarlah bendera negeriku. Tinggi ini, Tom? 8 meter. Ah, 8 meter gak mungkin. Wah, ada yang debat tuh tingginya tuh. Lihat tuh debat tuh dia berdua nih. Berapa meter? Ini 10 meteran, 15 meter ini. 20-an ini. 1 meter aja gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15-an lah. 15 meter tuh. Nah benderanya itu berkibar sampai atas. Berkibar lah. 3 kilo. Tuh, aduh, gue sampai ngedengak pusing guys. Ini ke atas guys. Udah ya. Oh, teman-teman, masya Allah. Ini ada ular lagi nih teman-teman. Sedang dicari nih. Ular apa? Ular apa sih? Pak, paling diselip-selipan itu. Kamu takut ular ora sih, Il? Hah? Lah ini tuh, ular terlampar. Di warna apa? Warna coklat. Mau coklat. Takut men, ayah takut men. Dari atas. Jatuh ke debung. Jatuh sini. Ular pohon, ular itu terlampar. Apa tapi itu? Biasa ya. Nah mudah-mudahan gak kenapa-napa ya teman-temannya. Ini tadi terakhir terlihat ada di posisi sini samping tendanya Cak Pulang. Itu bukan sih yang warna kuning. Bukan, itu daun, gue kira kuning. Udahlah, doain ya teman-teman gak kenapa-napa ya kita ya guys, atletnya guys. Setelah pemasangan gatel-gatel ya.
Itu lihat sampai tinggi begitu, gimana enggak gatal coba lihat. Pohon aja kalah tinggi sama bendera, guys. Masyaallah. Agustus berkah, guys. Oke, teman-teman. Sekarang aku sudah berada di bagian sisi dari kiri rumahnya Mas Samsul, dan ini sedang dilakukan pengacian bagian temboknya, teman-teman. Alhamdulillah ya, sudah sampai sejauh ini. Untuk pengaciannya tinggal bagian atasnya yang belum tersentuh pengacinya ya, teman-teman ya. Oke, berhubung sudah siang ya, teman-teman ya, kita review kembali apa aja yang udah dikerjakan. Mungkin kita tanya-tanya dulu aja deh nama Pak De. Pak De, selamat siang Pak De. Tadi apa aja Pak De untuk kegiatan hari ini Pak De di rumahnya Mas Samsul? Master. Master. Iya, terus untuk itu bagian mana Pak De? Itu bagian kanan. Bagi bagian samping kanan ya. Iya. Terus untuk dalam rumahnya sendiri apa yang dikerjakan Pak De? Ngaci. Ngaci ya. Pengacian. Oh, pengacian. Tembok-temboknya Pak De ya. Iya. Oke, siap. Nanti dilanjutin lagi ya Pak De, ini udah waktunya istirahat ya Pak De. Oke Pak De, selamat istirahat Pak De. Oke teman-teman, alhamdulillah sofanya udah dateng, masya Allah. Itu Kang Yud, Samsul, Capolang, Wisana, ikuti. Ini kita sedang mengambil ya sofanya teman-teman. Ini kita sedang berjalan ya semua ya. Habis ini ada lagi kiriman bufet. Masya Allah. Ada lagi cak. Bufet. Tuh dengar sendiri teman-teman ya. Habis dari bufet nggak ngerti apa ya. Bufet siang. Bufet. Lemari. Lemari makan ya. Bukan. Bufet. Nah ini dia teman-teman. Alhamdulillah ya Allah. Apa bang itu belajar misalnya bufet bang? Itu ya bufet lo mari kaca ini. Berkah selalu ya untuk semua hamba-hamba Allah yang telah memberikan rezekinya untuk keluarga Samsul. Semoga Allah balas semua kebaikan kalian, berkah selalu untuk kalian, dilancarkan segala urusan dan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang maha membolak-balik. Taruh HP-nya. Udah. Ini aku pengen bawa tapi aku lagi bawa kameranya Salman, guys. Jadi aku bantu aja. Ya Allah. Kalau nggak rame bukan putra namanya, guys. Ini kita taruhnya di BC dulu ya teman-teman ya, karena belum rampung di rumahnya Mas Samsul, masih banyak kegiatan, jadi kita taruhnya di BC gitu. Mas, ini dari siapa Mas sofanya? Dari hamba Allah. Gimana Mas rasanya Mas? Ya, senang alhamdulillah, semoga berkah selalu, diberikan kesehatan yang amin. Ya iya. Sehat selalu ya. Oke. Okay. Itu ucapan terima kasih dari Mas Samsul ya teman-teman ya untuk hamba Allah yang telah mengirimkan sofanya. Oke, udah terakhir ini, Bro. Oke. Perasaan ini sudah dapat sofa baru. Oke, ini dia nih. Satu set sofa santai buat di ruang tamu ini ya. Satu set sofanya untuk santai-santai, masya Allah. Caranya apa sih, gimana? Oh ini begini, gasisnya gini. Oh letter L ya modelnya ya. Wah. Ush, ditabrak loh. Biasa aja dong, ada masalah Mas Bro. Nah, letter L guys, ini modelnya. Ini lagi deh. Wah ya Allah, bisa nyantai-nyantai di sini nih. Api. Sul. Batam nih. Di tengah dong, di tengah, jangan di pinggir. Sini.
Nah, iya, ah, tengah. Sebelah sini, Su. Keren. Sing 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 sing. Wis mantep nih dah. Bunganya dulu belum. Oh, ada bunga. Bunganya, bunganya ketinggalan. Gua dong. Pegang. Main kemana ini, main? Mantap. Main ya? Oke, teman-teman. Bisa kalian dengar sendiri. Ajan sudah berkumandang. Jadi, untuk video kali ini harus aku akhirin ya. Update terkininya rumahnya Mas Samsul. Aku tutup dulu. Nanti kita sambung lagi jam 1 pengerjaan lanjutannya. Oke, aku mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video kali ini. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video aku dari awal sampai akhir. Sehat selalu, berkah selalu, dilancarkan segala urusannya dan rezekinya untuk kalian. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, mohon support selalu channel aku dengan cara subscribe, like, share videonya sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar aku tambah lebih semangat lagi. Oke, akhir kata mungkin aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Gitu aja. Sampai ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye. I'm coming home.